Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lili di channel Tombok Channel. Hari ini saya membuat sambal balado ayam, teman-teman ya. Saya campuri dengan telur sedikit, teman-teman ya. Ini tuh rasanya enak banget, cocok banget ditemani oleh nasi hangat-hangat, teman-teman ya. Dan sangat-sangat mudah cara membuatnya, juga sangat simpel. Oke teman-teman, nggak perlu panjang lebar, jika teman-teman ingin tahu gimana cara membuatnya, yuk kita tonton video selanjutnya. Teman ya, pertama kita kukus dulu telurnya. Ini bawahnya udah saya kasih air 1,5 ya, 1,5 takaran. Jadi saya kukus saja, nggak saya rebus. Teman-teman kalau mau direbus juga boleh, tapi saya kukus saja. Terus kita tutup, kita colok. Oke, tinggal kalau udah habis airnya mateng, dia jedet sendiri. Kemudian kita siapkan ikannya, ayamnya. Ini ayam ya, udah saya cuci bersih, teman-teman ya. Ini udah bersih, kemudian kita rebus. Dan ini airnya udah mendidih ya. Kemudian kita masukkan. Dan kita rebus. Biar bau amisnya hilang. Kita rebus dulu. Oke, kita biarkan sampai mendidih lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini udah mendidih ya, kemudian kita tiriskan. Oke, kita kecilkan dan kita tiriskan. Oke, kita angkat. Mana ya, mana sendoknya? Kita angkat ya. Oke, kita taruh ini. Oke, kemudian kita goreng. Ya teman-teman ya. Kita goreng ini kayaknya sekali bisa. Tuh masih panas. Telurnya belum matang. Ini udah kita goreng. Oke, kita goreng. Kita tutup teman-teman ya, biar enggak lukus-lukus. Kemudian kita haluskan bawang, kemiri, dan garam sambil nunggu ayamnya mateng ya teman-teman ya. Kita haluskan. Teman-teman ya, sepertinya udah mateng. Kita kecilkan apinya, bukan kelihatan warna kuning. Nah, kita angkat. Dan ini hasilnya. Kemudian kita goreng telurnya, teman-teman ya. Ini telurnya udah saya kupas ya. Kita goreng telurnya. Oke teman-teman, dan ini hasilnya ya. Oke teman-teman, dan ini hasilnya ya. Ini udah matang, udah digoreng. Kemudian kita goreng bumbu halusnya tadi ya, yang bawang putih, kemiri, dan garam. Ini ada daun salam dan lengkuas. Lengkuas kita nantikan dulu. Oke, sekarang kita goreng bumbunya. Kita
pakai minyak tadi bekas untuk goreng, nggak apa-apa ya. Sampai baunya naik. Oke, sepertinya udah oke. Kemudian kita kasih air. Saya ambil air. Oke teman-teman ya, kita kasih air dikit. Baunya mantap. Kita masukkan bumbu instannya. Kita masukkan semua bumbu. Ya, kita goreng teman-teman ya dengan api kecil. Kita masukkan daun salam dan lengkuas. Kemudian kita masukkan penyedap rasanya. Saya pakai Royco. Kita rasakan mantap. Kemudian kita masukkan apa itu ya? Kita masukkan ayamnya. Telurnya. Kemudian kita biarkan dengan api kecil dan kita tutup. Tujuannya adalah agar bumbu masuk masak ke dalam ayam atau telur. Teman, sepertinya udah mateng ya. Kemudian kita yang terakhir kita taburi dengan bawang merah ya. Bawang merah goreng teman-teman ya. Dan kemudian kita angkat. Oke, sekarang kita angkat. Soting ke bawah, kita matikan kompornya ya. Oke. Berat juga. Berat teman-teman. Ah, berat banget. Benar-benar berat. Berat teman-teman ya, balado telurnya udah matang, rasanya enak banget. Wah, dan cocok banget ditemani nasi anget-anget ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe dan baru menemukan channel saya, jika suka dengan video-video saya, silahkan di subscribe ya teman-teman ya. Karena subscribe itu gratis dan saya semakin semangat untuk membuat video baru. Ya, teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.